sudah pasti tidak ada mediasi, tidak ada perdamaian, akan cerai juga, akan cerai. Tuh, ini jangan tanya lagi mediasi. Kalau dia tidak pernah mengakui perbuatan, tapi selalu meminta maaf sampai ada beberapa video yang dia kirimkan, tapi saya juga tidak jelas apa kemudian di DM kita kan dia sudah berlalu. Sekarang tiba-tiba setelah ada lawan dari hati saya tadi dalam harapan saya. Oke.